rambutnya sudah gimbal banget. Iya. Sudah panjang. Rekar tuh bal apa kayak? Tebal itu kok nih kayak. Asik kalian ya, di subscribe, karo di like, di komen, di share channel YouTube yang ini Karso Arto Merek. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya lagi di Karang Gedang, Kecamatan Bateja, Purbalingga teman-teman. Ada ODGJ lagi tidur, tapi kita bangunin aja. Sudah lama kita tungguin belum bangun, bahkan ada ODGJ-nya lagi tidur di situ teman-teman. Kita langsung bangunin aja. Mudah-mudahan mau dipangkas bahkan ada. Ikutin yuk. Kang, lagi turu. Lagi tidur ya? Mau makan? Di sarap apa burung Kang? Sarap, kenalan. Kenalan Kang. Kenalan. 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 Nah, senengnya apa? Bis mama burung. Bukan. Belum. Mau makan? Iya. Salaman dulu kita. Salaman. Salaman. Nah, duduk aja, duduk. Salaman. Jangan kemana-mana ya. Ya. Duduk aja. Orang nanti mana, makan. Mas? Aslinya mana? Aslinya mana, Kang? Jenengmu siapa? Salaman. Salaman mana? Ngurung kenangan. Namanya siapa? Namanya siapa? Mau makan? Makan mau? Makan. Bilin makan dulu ya. Mau makan ya. Tenan. Tenan apa orang? Ya tenan. Beneran enggak katanya? Beneran dong. Terima kasih. Ya, minum dulu. Minum dulu, minum. Bangun tidur langsung makan. Aslinya mana? Mau makan? Makan dulu apa merokok? Makan dulu apa merokok dulu? Makan dulu. Makan. Ya kukunya kayaknya sudah dibersihin bahan kan? Iya benar. Cuman bajunya kotor sama rambutnya gimbal ya Mas. Rambutnya sudah gimbal. Kukunya nggak panjang-panjang sebenarnya, tapi rambutnya sudah gimbal. Iya. Kita bersihkan saja nanti Mbak Fananda. Iya, siap Mas. Yang banyak lapar ya? Orang-orang tiga orang, ini bae, jagung ini. Jagung. Jagung, jagung. Duduk aja duduk. Nah, wes. Takut jatuh teman-teman jadinya pindah ke bawah. Teman, sudah makan. Iya. Kita coba kasih rokok dulu. Sudah makan setengah. Ampun, katanya sampun. Rumahnya mana, Mas? Hah? Rumah ini? Oh, haus namanya. Jenengmu siapa? Siapa? Hah?
Senengnya siapa? Senengmu? Kang? Bayu. Bayu. Siapa? Bayu. Bayu siapa? Aslinya mana? Gedangan. Terus dia bocorong. Sudah punya istri. Mas. Mas Bayu. Mohon maaf, ini rambutnya sudah gimbal banget. Iya. Sudah panjang. Mas Bayu, mohon maaf, mohon izin. Saya pangkas rambutnya mau dibersihkan, nanti ganti baju, ganti celana. Mau. Iya, mau. Mau ya? Mau. Sudah. Belum ini loh. Belum loh. Panjang loh. Aku bawa baju, bawa celana, bawa sandal. Oke. Mau ya? Ini loh, rambutnya sudah panjang. Biar bersih. Agak banget. Ya. Cuman diikat di belakangnya diikat. Jadi wow gitu. Rambutnya sudah gimbal teman-teman, sudah panjang. Mas Bayu, mohon izin, rambutnya saya pangkas ya. Saya bersihkan, rapiin. Ya. Iya. Mau. Ya? Iya. Mau? Mau teman-teman. Mana, Mas? Mau ya teman-teman. Mas Bayu duduk sini. Duduk sini. Duduk. Apa-apa. Teman ya, Mas Bayu ya. Saya pangkas ya. Teman-teman sudah gimbal ini, iya. Sebenarnya sudah gimbal. Sudah kotor. Sudah kotor. Setiap hari pulang nggak? Ditanyainnya masih belum jelas teman-teman. Nanti kita korek-korek lagi asalnya mana. Kita potong rambut dulu, habis potong rambut kita mandiin, ganti baju baru, oke? Tos dulu, tos. Tos, Mas. Tos. Nggak respon. Tos, tos situ. Nggak respon. Alhamdulillah teman-teman, sudah pangkas rambutnya. Coba nanti kita mandiin di sungai. Karena di sini nggak ada tempat penduduk sebenarnya. Iya. Ini jalan sawah. Sawah. Kanan kiri sawah teman-teman. Kita coba nanti mandiin di sungai ya. Iya. Ikutin terus. Mandi. Ya. Teman-teman, kita bawa ke sini sungai. Mohon maaf, di sini kita sudah cari tempat mandi tapi belum ada. Kita mandiin di sini aja lah, nggak apa-apa. Buang. Buang. Gimana nih, turun? Turun, turun, turun.
teman-teman sudah mandi. Kita bawa ke tempat duduk lagi. Kita cari informasi siapa dia, namanya siapa, alamatnya di mana. Kita apa, Mas? Tadi sudah menyebutkan namanya Mas Bayu. Asal dari Gedangan, Semarang. Mudah-mudahan benar ya. Yuk, Mas, duduk lagi sana. Mas Bayu, alamat rumahnya di mana? Gedangan. Rokok lagi. Rokok lagi. Korenya nyala enggak? Nyala. Dinyalain. Gedangannya mana? Turun rokok dulu, teman-teman, biar tenang. Biar nyambung juga. Mas Bayu, gedangannya mana? Salatiga apa Semarang? Semarang. Yang benar? Salatiga, Salatiga. Salatiga. Alamat lengkapnya coba. Alamat Gedangan. Teman-teman, kalau dia bisa baca, kemungkinan besar bisa nulis ya. Bisa. Namanya tadi siapa, Mas? Tadi masnya namanya siapa? Masnya? Coba kenalan lagi. Siapa? Hendro. Hendro siapa? Kartiko. Hendro Kartiko. Bukan Mas Bayu. Kalau Mas Bayu siapa? Namanya Hendro Kartiko. Alamatnya mana? Gedangan. Kecamatan? Betul sekali, Kecamatan Kuncang, Kuntang, Kabupaten Semarang. Teman-teman, klik ya, kita sudah search di Google, benar. Alamatnya memang Gedangan, Kecamatan Kuncang, Semarang ya. Mudah-mudahan Mas Hendro Kartiko benar ya. Sudah punya istri belum? Belum. Ayah ibu masih ada? Masih. Coba Mas, alamatnya ditulis yang lengkap. Koreknya ditaruh saku. Koreknya taruh saku dulu biar nggak hilang. Nah, tahu arah sakunya di mana, tahu teman-teman. Tulis ya. Nama ya, nama lengkap siapa? Udah. Tulis nama panjenengan yang lengkap. Udah suruh nulis alamat lengkap. Sambil nah kayak gitu nah. Namanya siapa tadi? Iya, namanya Hendro. Hendro. Hendro siapa tadi? Hendro siapa? Kartiko. Tulis Hendro Kartiko. Tulisannya lumayan jelas. Tulis Gedangan, Kecamatan. Tulis. Ya, Kecamatan Kuntang. Kuntang. Kecamatan Kuntang, Kabupaten. Kabupaten. Semarang. Semarang. Tulis iki Semarang. Tulis. Kuntang, Semarang. Semarang. Tulis toh. Belum loh. Tulis dulu. Semarangnya tulis dulu. Sini. Semarang ya. Alamat berapa? RT berapa? RT-nya?
RT 4 RW. Saya tanya lagi, nama panjenengan sinten? Namanya siapa? Fatur. Namanya Fatur. Fatur. Bayu. Nama Endro Kartiko namanya siapa itu? Nama panjenengan Endro Kartiko. Alamatnya tadi mana? Gedangan, Kecamatan Semarang. RT berapa? 1 RW 6. RT berapa? 1 RW 6. RT 4 apa RW? 4. RT 4 RW? RW 6. RT 6. Tadi pertama disebutin RT 6 RW 6 ya? RT 6 RW? Yang benar? RW 6. RT 6? RT 6. RW 6. Kamu tanya lagi ya. Mas, namanya siapa? Fatur. Fatur. Fatur siapa? Fatur Rohim. Fatur Rohim, benar? Alamat? Gedangan. Kecamatan? Gendang. Utang. RT? RW 6. RW? 6. RW 6. Teman-teman, kemungkinan besar ini namanya Fatur. Fatur. Tadi sebut Endro Kartiko, Rohim sama Bayu ya. Punya adik. Nama adiknya, nama siapa? Adiknya siapa? Nama adiknya siapa? Mas. Eni. Eni siapa? Nama panjangnya Eni siapa? Eni perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Punya kakak. Namanya siapa? Eni. Kakak. Said. Siapa apa cowok? Nama ibu. Ali. Ibu naik. Ibu naik jenama apa? Sair. Biungnya lo. Sair. Ibumu. Sair. Sair. Bapakmu siapa? Sair. Sair. Bapakmu. Sair itu kakak. Ibumu siapa? Eni itu adik. Eni adik. Ibumu. Mama. Teman-teman, dia nggak mau menyebutkan nama orang tua, nggak tahu kenapa. Iya. Kenapa sama orang tua? Bapaknya masih urin, masih hidup, masih hidup. Bapaknya. Ibunya masih hidup. Ibunya masih hidup. Namanya siapa ibunya? Said. Ibunya Said. Said. Bapaknya? Said. Bapaknya Said. Ibunya namanya? Said. Memang sih susah teman-teman. Susah. Tapi alhamdulillah dia sudah menyebutkan. Alamat lengkap ya, Gedangan RT 6 RW 6 Kecamatan Kuntang, Kabupaten Semarang, teman-teman. Buat yang mengenal Mas Endro Kartiko menyebutnya tadi sempat pertama kita bertemu namanya Mas Bayu Bakananda. Kita temukan di Karanggedang, Kabupaten Purbalingga ya, tepatnya di Kecamatan Kabupaten, teman-teman. Mas, lihat kamera sini, Mas. Lihat sini. Kasihan di jalanan tadi lampunya sudah kibar, Bapak Nanda. Ya. Alhamdulillah kita sudah bersihkan tadi, sudah mau mandi. Dan menyebutnya Mas Bayu dari Gedangan, Kecamatan Kuntang, Kabupaten Semarang. Buat viewersnya Pananda Bulan, Parsar Tomerek, boleh kalau mengenal Mas Bayu boleh komen ya. Komen di bawah. Terima kasih yang sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.